wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat hari Isnin, bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini, siaran 10 hari bulan Februari bersama saya Segita dan juga Fiza Sabjan. Dan kami berharap anda semua sihat-sihat walafiat. Dan Fiza, ya, dalam kita, dalam kemeriahan kita memulakan minggu baru ini, kami dikejutkan atau kita semua dikejutkan dengan satu berita yang cukup menyedihkan, iaitu yang mana pada pagi tadi saya kira rata-rata ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia telah pun menerima perkabaran tentang pemergian seorang pelawak yang cukup berbakat besar, iaitu Abang Boce, yang juga merupakan kumpulan Boce yang telah pun meninggal dunia di kediamannya pada pagi tadi. Justru kami di Wanita Hari Ini ingin merakamkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Abang Boce di atas pemergian ini. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Lillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Abang Boce sendiri. Baiklah Sugi. Okey, kita teruskan dengan siaran kita pada hari ini. Kita bersama dengan kemeriahan nama yang disebut-sebut dalam Twitter, Instagram dan segala laman sosial. Dan kami sebenarnya nak kongsikan kepada anda antara kemeriahan yang berlangsung malam tadi dan yang mana rata-rata ramai dalam kalangan peminat-peminat seni di Malaysia, banyak yang tweet ataupun upload Instagram, Facebook dan sebagainya tentang AJL34, tentang persembahan-persembahan dan kehebatan artis-artis mereka. Sama-sama kita saksikan siapakah pemenangnya. Alright, jadi pemenang vokal terbaik anugerah juara lagu 34 jatuh kepada Kisah Cinta Kita, Hafiz Suhaib. Kepada komposer Naim Daniel dan Omar Khan, penulis lirik Naim Daniel, penyanyi Naim Daniel, lagu Super. Kemeriahan AJL 34 tadi saya sebut, kita bersama dua orang yang nama disebut-sebut tapi tak sebut nama lagi. Ini dia, kita bersama dengan Naim Daniel selaku juara AJL ke-34. Tahniah Naim. Terima kasih. Assalamualaikum WHI. Assalamualaikum. Dan juga kita bersama dengan Hafiz Suhaib yang menang persembahan terbaik, vokal terbaik. Tahniah. Oh, alhamdulillah. Dia tapau ikat tepi. Ha, ikat tepi balik.
empat kali berjaya menggondol gelaran sebagai vokal terbaik di AJLSB. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Hafiz. Okey, ini soalan klise. Bila diumumkan, okay, macam Hafiz, Hafiz dah banyak kali masuk AJL. Yeah. Jadi mungkin perasaan itu berbeza. Yeah. Tapi untuk Naim, yeah, Naim pertama kali mempertaruhkan lagu, orang kata betul-betul serius lah dalam bidang nyanyian ni, dan kemudian tahun pertama dia terus menjuarai AJL. Macam mana agaknya nak gambarkan perasaan tu? Macam tadi dah kat VT tadi tu. Terus tergelebak kat bawah tadi. Sujud syukur kat tengok tu. Saya rasa macam kemenangan ni adalah benda yang sangat manis dan permulaan yang baik untuk tahun 2020 Naim. Sebab Naim tahu masih panjang lagi perjalanan. Bila karya kita diangkat tu, Naim rasa tak apa, itu tak minat dia orang. Wish. Dia nampak kat TV, lupa nak wish tahniah orang tadi kan. So, bila kita dapat peluang untuk memenangi pentas AJL tu, Naim rasa sangat-sangat sebab sebenarnya, Kak. Rasa tak sangka pun ada sebab Naim rasa macam Naim Aram tu nak perform untuk orang je. Nak lepaskan tanggungjawab sebagai seorang penyanyi. Yeah. Just want people to get connected dengan the music. Lepas tu bila Allah bagi rezeki macam tu, kita pun happy lah. Sebab Naim nak rasa buat ni, insyaAllah, for my parents jugalah. Alhamdulillah. Saya suka tu. Okay, bagi Hafiz sendiri, ini bukan kali pertama dah. Empat kali ya. Tapi gambaran tu mesti, pasti ada. Tapi semalam secara jujurnya, Hafiz ada tak? Hafiz orang kata sokong penyanyi lain ataupun Hafiz memang nak. Okay, saya tahu yang tahun ni saya akan menang juga. Saingan lah, saingan terdekat vokal ni. To be honest, saya cakap saingan kompetitor pada malam tu memang hebat-hebat. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Dan apa yang saya boleh buat pada malam tu hanyalah, pada malam tu, serious to be honest, saya set and in my mind I'm just doing a show, I'm just doing a performance. Sebab betul, kalau kita fikir benda ni satu pertandingan, benda ni akan kacau. Pressure. Masa tu kita just think of, okay, this is a performance. Aku nak jumpa kawan-kawan aku. Enjoy the show. Nampak-nampak kita sebagai penonton kat rumah pun rasa macam enjoy. Semua macam mak macam, suara macam dalam radio. Tapi ini soalan nak tanya jugalah. Hafiz bila buat persembahan, pergi kat wife tu, itu memang dirancang ataupun spontaneous? Okay, masa tu sebenarnya, masa awal perancangan tu sebenarnya plan nak bawa isteri sekali dekat atas pentas. Tapi bila kita fikir-fikir balik, tak boleh ni dengan syarat macam ni kan. Satu hal pula tiba-tiba kita minta jauh lah. Lepas tu tiba-tiba Abang Pian, dia juga yang bagi suggestion. Why not kau? Okay, kalau kau tak boleh nak buat atas, dia kata, kenapa kau tak turun bawah? Ya tak, ya juga. Benda lah. Saya terfikir. So, thank you very much to Abang Pian juga lah yang telah menyumbang sedikit idea untuk saya pada malam tu. Dan alhamdulillah, pada masa tu pun sebenarnya, wife saya masa dia bangun tu, dia senyum. Tapi mulut dia, apa yang buat ni? Tapi kan, dia idea dia terus tapau terus. Tapi masa Naim diumumkan sebagai pemenang, memang Naim memang nampak reaksi yang sangat-sangat terkejut. Memang tak jangkakan mungkin lagu tu bakal dinobatkan sebagai lagu terbaik. Dan antara ucapan Naim sendiri, Naim kata kalau kita buat yang terbaik, yang baik tu datang kepada kita. Apa yang dimaksudkan sebagai itu, Naim? Macam malam semalam tu, Naim kata lebih kepada macam tuliskan yang baik-baik. Dan jika nawai itu kita baik dalam menulis, maka baiklah karya kita. Jika buruk nawai itu kita untuk menulis, maka buruklah karya kita. Dia lebih kepada keikhlasan penulis itu sendiri untuk berkarya. Di mana Naim rasa penting untuk kita buat benda ni, fikir macam ini bukan untuk kita. Sebab bila kita menulis tu, ia masih lagi hak kita sebagai pencipta, penulis sendiri, producer sebagainya. But then bila kita dah publishkan kepada luar, ianya hak milik masyarakat. Jadi pamerkan yang sebaik-baik, kita kata content tu yang kita nak bagi kepada masyarakat. Sebab kita ni ibarat, boleh kita kata sebagai duta tak berapa rasmi lah kan, untuk menunjukkan, sebab kita dengan masing-masing ada pengikut masing-masing. Jadi nanti kita ni nanti akan membawa nama tu juga sendiri. So kita kena buat juga QC dengan kita punya penulisan dan sebagainya. Sugi, itu bukan lagu berhantu lah. Saya kira sepanjang tahun 2019, lagu Sumpah ni memang antara lagu yang cukup-cukup popular. Dan ketika diumumkan sebagai juara mingguan juga, lagu Sumpah ini yang disebut pertama. Jadi mungkin kekuatan lagu tu di mana sebenarnya, Naim? Naim rasa lagu ni, so ini interpretasi Naim sebagai penulisnya. Jika Naim letakkan lagu ini, angle-nya dia lebih kepada pengharapan kita kepada pencipta kita sebenarnya, lagu ni.
Dia macam orang punya sisi boleh nampak dari segi macam cinta dan sebagainya kan. But now kalau kita dengar balik dan kita macam dissect balik the lyrics and everything semua, ianya lebih kepada kita punya macam our own very self, macam mana kita sendiri merintih untuk mendapat pengharapan daripada Tuhan sendiri itu sebenarnya. Bagi Hafiz yang memenangi persembahan vokal terbaik, ramai yang nak tahu bagaimana dia jaga suara dia. Ada tak makan apa-apa ke? Lepas ni dah makan apa-apa ke? Abang Hafiz, kita orang kat Ajata tu, dia suara dia paling kuat praktis dalam bilik. Dah dekat 8,000 kali dia praktis macam, ini tak pernah benar ke? Suara paling senang dalam dunia tak. Kawan saya cakap, dia memang malam tadi dia text saya. Saya tengah tengok, tengok. Fiza, akak rasa Hafiz ni best sangat suara paling tenang dalam dunia. Ya, itu pianis tu dia. Ni. Okey, saingan paling sengit Hafiz main siapa? Saingan paling sengit masya-Allah. Akhirnya saya macam mungkin dia pun ada peluang macam saingan yang sengit tu. Okey, tapi open lah ya. Feeling saingan yang saya rasa agak tough pada malam tu sebenarnya Aina Abdul. Betul. Okay. Sebab saya boleh katakan seorang penyanyi, dia seorang penyanyi perempuan yang boleh bawa low note, like very stable. Yes. Selalunya perempuan, okay, high range memang tak ada hal. Tak apa dia. Tapi bila low range, if you can hit that low range, wow, the sweet spot. Di penghujung ini, perancangan Naim selepas ni? InsyaAllah malam ni, Naim ada hadiah baru untuk semua, especially penonton WHI. Naim akan datang dengan single terbaru bertajuk Sembah. Featuring Man Kidal. InsyaAllah Naim akan rilis malam ni di semua digital platform. And also kita akan datang dengan album tahun ni. Ada future collaboration dengan few artists. Okay. InsyaAllah kita doakan baik-baik. Semoga Naim nak... Naim rasa kemenangan ni sebagai satu titik mula untuk Naim lebih lapar untuk build up semua banyak lagi musical content lagi kan. Insya-Allah. Dan bagi Hafiz ada lagu terbaru juga. InsyaAllah pada 14 hari bulan 2. Untuk isteri lagi ke? Kena rasik. Ini kena jemput lagi. Janji datang lagi dua-dua ni untuk promosi single pula. Selamat maju jaya. Kita ucapkan kepada Hafiz dan juga Naim. Tahniah juga diucapkan kerana berjaya memenangi anugerah juara lagu ke-34 dan juga memenangi vokal terbaik serta persembahan terbaik. Hari ini, Sudi, kita nak kongsikan sesuatu lagi. Naim belum ada permaisuri. Permaisuri ibunya. Hafiz ada dua permaisuri. Ibu dan juga isterinya. Jadi hari ini topik kita adalah satu rumah, dua permaisuri, selamatkah? Takutnya. Drama sinetron. Kita nak kongsikan selepas ini bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wah, cantiknya. Cantik kan? Cantik. Okey, semua barang-barang ni Mama hadiah kepada Sofia. Untuk Sofia? Ya. Mama, macam inilah, tak payah bagi Sofia sebab Sofia tak sesuai dengan barang-barang mahal macam ni. Apa pula tak sesuai? Perempuan kalau pakai je barang kemas akan jadi sesuai lah, akan jadi cantik. Jangan cakap tak sesuai lah. Lagipun Mama memang niat siapa saja yang jadi menantu Mama, Mama akan hadiahkan barang-barang. Dan sekarang menantu Mama, Sofia aja. Jadi, Sofia lah yang punya. Ambillah. Ambillah. Ambil, ya. Terima kasih, Mama. Sama. Nah, bestnya kalau ada mak mertua macam tu kan. Best dibagi semua, dia sayang, perhubungan baik, suami tak stres. Dua permaisuri tapi dua-dua permaisuri tu sangat baik hubungannya, memang suami rasa senang hati. Okey, ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda, satu rumah dua permaisuri, selamatkah, mesrakah ataupun bagaimanakah pandangan anda? Boleh terus kongsikan bersama kami di www.facebook.com/whitv3. Kita bersama dengan empat orang tetamu kita hari ini di studio yang setiap daripada mereka ada cerita yang berbeza-beza. Di sebelah saya kita bersama dengan Ibu Fauzanawi. Apa khabar? Alhamdulillah.
Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dan kita juga bersama dengan Nur Sheila. Ya, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, dan di sebelahnya adalah Lan Solo yang dari tadi senyum lebar. Alhamdulillah, sihat juga. Dia datang dengan pemaisuri dia. Okey. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan Datuk Fazli. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kita. Kalau kita cakap tentang satu rumah dua pemaisuri ini, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan Datuk Fazli dahululah. Semua orang tahu Datuk Fazli ni sangat-sangat akrab dengan ibu. Memang dengan Datuk Umi itu sendiri memang sangat-sangat akrab daripada sebelum kahwin sampailah selepas mendirikan rumah tangga. Begitu juga dengan isteri yang dipanggil adik yang memang sangat-sangat akrab juga hubungannya. Jadi kalau selalu orang rasa ada masalah menantu perempuan duduk dengan ibu mertua, tapi bagi Datuk Fazli kebiasaannya cerita yang dikongsikan semua manis-manis belaka. Macam mana handle dua pemaisuri ini, Datuk? Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ni kita kena faham bila kita dah kahwin, culture atau budaya itu memang akan berbeza. Ibu kita membesar dengan kita dengan anak tu budaya berbeza, isteri pula yang baru masuk budaya berbeza. Tapi yang penting kita yang dekat tengah sebagai seorang suami, seorang anak yang perlu pastikan pendamaian itu kekal. Dan biasanya macam apa orang cakap lidah pun tergigit, memang tetap ada. Tetap ada mungkin salah faham, kecil-kecil hati, benda tu biasa. Tapi tak boleh biar berpanjangan. Dan nak bahagikan ibu dan isteri, dia tidak boleh bahagikan kedua-duanya di depan mata. Contohnya kalau kita uruskan ibu kita, nak jaga emosi ibu kita, kita ambil masa untuk spend time dengan dia. Kemudian ambil masa spend time dengan isteri. Tapi kalau nak bercakap dengan dua-dua pada satu yang masa yang sama, pastikan emosi kedua-duanya stabil. Okey. Itu sangat penting. Faham. Sebab arwah ayah saya ajar, dia kata rahsia kebahagiaan rumah tangga ni terletak daripada seorang lelaki untuk menerima kelemahan kedua-dua pemaisuri. Kalau kita terima kelemahan kedua-dua pemaisuri, maka kita boleh raikan apa yang sedia ada sebagai kekuatan. Contohnya lah, kita tahu isteri kita dah beriagak sebagai suami. Macam saya dah 13 tahun kahwin, saya dah beriagak bila dia punya menstrual, bila dia punya apa bendera PMS. Merah dia tu. Jadi saya dah beriagak bila mood dia tak okey. Ibu saya pula saya dah tahu benda apa yang akan buat dia kecil hati. Jadi bila nak berbicara, nak meluahkan sesuatu pendapatan ataupun kita nak berkongsi cerita, kena pastikan keadaan itu selamat. Jadi si suami itu perlu alert lah. Sebab memang suami dan anak adalah pendamai rumah tangga dan pendamai keluarga. Sebab tu dia sebagai khalifah dalam keluarga. Okey. Lan duduk itu. Itulah nak tanya Lan. Lan duduk serumah dengan mak mertua, betul? Mak mertua saya tinggal bersama dengan saya. Okey, jadi mungkin Lan boleh kongsikan pengalaman Lan sendiri sebab Datuk dah kongsikan pengalamannya, kena ikut situasi. Jadi bagi Lan sendiri, bagaimana Lan orang kata mencari orang kata divide itulah nak cari garis halus tu. Titik persamaan. Titik persamaan itu saya, katanya. Setakat ni alhamdulillah saya dikurniakan ibu mertua yang sangat simple, sporting, memahami dan saling bantu, membantu dalam rumah tangga saya sendiri. Dan saya rasa sangat-sangat terlalu mudah untuk saya lakukan apa saja dalam rumah tangga kami. Dan saya rasa di samping saya, apa cakap, ibu kandung saya sendiri berada di kampung. So dia antara yang cakap apa, bila saya berkahwin dengan dia, saya berkahwin dengan keluarga dia dan ibu dia adalah ibu saya. Dan tak ada tolak banding dengan perkara-perkara yang lain. Tetap menjadi keutamaan saya. Seperti saya menjaga isteri, macam tu juga saya menjaga ibu saya. Okey. Tapi mungkin Sheila, ada banyak perbezaannya antara menjadi menantu lelaki dan juga menantu perempuan. Maklumlah ibu ni sebab mungkin kadang-kadang dia sayang sangat anak dia. Jadi dia nak sebenarnya isteri ataupun menantu dia tu menjadi yang lebih baik daripada ibu sendiri untuk menjaga anak lelaki ni. Adakah Sheila merasakan sebegitu sebenarnya? Macam saya sebenarnya masa mula-mula nak kahwin dulu, saya seronok nak kahwin. Tapi saya takut sebab saya tak pandai masak. Saya boleh kemas je, saya tak pandai masak. Saya tak pandai. Buat air pun sebab saya duduk asrama tengok lama. Tengok reaksi dia. Kan? Jadi saya takut. Jadi bila masuk dalam family, sebelah bila saya balik ke rumah Lan, saya ikut rentak aje. So nasib baik mak mentua saya pun jenis macam okey macam tu. Jadi bila Lan di rumah saya, saya nampak Lan treat mak saya macam wow.
Kan, very special. Yes, sangat. Contohnya kalau mak saya ajak pergi mana-mana, Alan akan dulu ke mak saya baru saya. Macam dia cakap kita busy yang, so better apa yang Umi nak kita pergi dulu, kita buat Umi dulu. So bila saya balik dekat rumah Lan, saya akan buat apa yang Lan buat. Saya tak pandai masak, jadi saya take cara lain. Saya kemaslah. Macam tu. Sekarang dah pandai masak dah. Nasi tu lah. Lepaslah. Masalah dia kata. Saya boleh buka kelas. Untunglah hari ini kita. Jadi bagi ibu sendiri sebagai seorang ibu, seorang mak mertua, mungkin ibu boleh komen setelah mendengar ketiga-tiga jawapan daripada sebagai seorang suami, isteri. Macam ni, saya sebagai mak mertua, saya sangat setuju dengan Datuk cakap tadi. Seorang suami, anak lelaki kita tu, dia harus mempunyai kekuatan. Dia harus tahu menimbang tara. Dan saya pula sebagai mak mertua harus juga tahu bagaimana untuk menjaga keharmonian rumah tangga anak saya dan menantu saya. Mereka pernah duduk dengan saya, Pit, minta maaf saya tak boleh panggil Pit arwah. Pit dan isterinya duduk dengan saya kan, dan dia sangat tahu isterinya vokal, maknya pun vokal kan, jadi dia memang kat tengah-tengah dan dia tidak akan menampakkan yang dia melebihi saya ataupun melebihi isteri dia di depan. Jika ada masalah saya akan panggil dia, saya akan bercakap dengan dia, misalnya katalah saya kata kau anu isteri kau, dia satunya bagus, dia akan kata mama minta maaf. Bukan salah dia. Salah Pit. Sebab Pit tak pandai. Pit yang salah. Pit akan perbaiki isteri Pit. Jadi dari situ saya melihat Pit tidak akan menyalahkan isterinya, tetapi dia menyalahkan dirinya sebab dia ketua. Dia ketua rumah tangga. Dia tak boleh cakap, betul lah, mau teruk. Tak boleh. Kalau dia bersikap begitu, saya akan marahlah. Dan maknanya dia tidak menghargai isteri dia. Dan saya sangat senang sebab menantu saya, kita orang kenal macam kawan mula-mula. Dan dua-dua sangat vokal. Dan kita orang tak pernah kata orang nak sorok kita orang punya rasa. Kalau tak suka, memang tak suka cakap. Dan kita pernah ada bertelagah. Kan? Dan akhirnya saya sebagai mak, saya kena kendurkan suasana. Saya tak terus dengan saya punya besar kepala sebab aku mak, aku mak mentua. Dan saya tidak pernah melakukan anak mentua apa ni, menantu saya itu sebagai menantu. Dia adalah anak saya, dan Pete selalu cakap, mama, I'm your son, she's your daughter-in-law tau. Kenapa you lebihkan dia? Sebab semua orang ingat Farah anak saya, Pete adalah menantu. Jadi sebab saya pernah muda, dan dulu saya selalu takut. Saya lawan mak ke apa kan, mak cakap kau lawan aku. Besok kalau kahwin, mak mentua sumpah kau habing kau. Kan? Jadi saya selalu takut, saya tak nak. Jadi saya tak pernah ada mak mertua, tetapi saya ada bapa mertua. Tapi bapa mertua saya yang sangat baik. Alhamdulillah. Dan saya selalu berjanji, dan saya selalu baca bagaimana hubungan mak mertua dengan menantu perempuan sangat tak elok kan. Saya kata saya tidak akan jadi seperti mak mertua yang digambarkan atau diceritakan. Anak perempuan orang, anak saya lah. Kan, bukan bila anak saya kahwin, anak perempuan orang tu harus jadi babu di rumah saya. Tidak. Dan saya tidak akan izinkan Pete menjadikan isterinya babu di rumah. Saya rasa kita cukup bertuah kerana tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini dilayan sebagai seperti pemaisuri dan melayan juga pemaisuri-pemaisuri mereka sebaik mungkin. Tapi dalam kalangan anda penonton-penonton, mungkin tidak semuanya menerima nasib yang baik seperti ini. Ada sesuatu kisah yang nak kami kongsikan, pengalaman bersama dengan ibu mertua. Kita saksikan. Melayari rumah tangga yang kekal bahagia bersama suami dan keluarga merupakan impian semua wanita. Namun, siapa sangka Puan Maria, 25 tahun, mula berhadapan perebutan kasih sayang antara suami dan ibu mertua. Saya dengan suami kahwin muda sebenarnya. Pada awalnya, lepas kami bernikah saja, kami terus pindah sebab kami bekerja.
suami saya bekerja sebagai pegawai pemasaran. Jadi dia pun akan banyak keluar outstation dan jaranglah balik kampung. So pada awalnya mak mentua saya dengan ipar-ipar saya semua okey. Sejak daripada kami jarang balik ke kampung tu, mak mentua saya pun dia dah mula macam kurang bercakap dengan saya lah. Salam pun dia pandang muka saya macam nak tak nak je. Dia macam terpaksa. Diorang dah tak pergi-pergi saya sebab tak ada anak. Ada one day tu saya dengan suami saya nak pergi bercuti berdua. Sampaikan mak mentua saya sendiri marah sebab tak ajak mak mentua saya pergi ke bercuti sama-sama. Bila dah macam jadi macam tu, saya nak balik kampung pun saya dah rasa macam tak sedap. Saya rasa macam tak selesa. So bila saya balik kampung je, saya banyak menyendiri. Saya banyak duduk dalam bilik je. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya dah buat macam-macam untuk tarik hati mak mentua saya. Memangkan hati sangat-sangat. Sedih. Itu dia seperti yang Fiza kongsi katakan tadi, tak semua orang mendapat layanan yang cukup istimewa daripada mak mentua mereka. Ya, betul. Okey, baiklah, kita nak tanya Datuk Fazli. Tadi Datuk berkongsi yang kita perlu mencari kestabilan, kan? Tapi kadang-kadang titik kestabilan. Tapi kadang-kadang tu tak senang nak cari itu. Katakanlah situasi hari ini nak keluar makan. Isteri kata nak pergi restoran ni, tapi mak kata tak apalah kita pergi restoran tu sebab mak rasa nak makan something else, kan? Jadi macam mana nak cari kestabilan dalam situasi sebegitu? Dia kestabilan mudah nak cari. Aha. Kita kena tepuk dada, tanya selera dan ukur baju di badan sendiri. Bila kita tahu bagaimana perangai isteri, perangai ibu, kesesaan mereka dan perbezaan mereka, kita perlu tahu mana yang perlu didahulukan. Okay. So kita tahu macam ibu kita adalah pemaisuri kita dan isteri juga pemaisuri kita. Mm-hmm. Jadi sebagai seorang suami, biasanya kalau duduk satu rumah, kita kena ada giliran. Mm-hmm. Contohnya, kalau mungkin minggu lalu kita bawa isteri ke kedai yang dia suka, mm-hmm, minggu ini adalah peluang untuk ibu pula. Walaupun ibu menolak, dia kata tak apalah, pilihan kamu, pilihan isteri. Tak, kita dahulukan mereka. Sebab ibu ni dia akan berkorban 1001 benda demi kebahagiaan anak. Mm-hmm. Benda yang dia cakap tak apa, sebenarnya banyak yang disorok di belakang. Walaupun dia kata tak apalah, pilihlah restoran yang kamu suka. Tapi apa yang saya buat biasanya, saya dengan isteri akan discuss dalam kereta ke, kita akan bincang. Itu alam untuk ibunya. WhatsApp ibu mertua, kan? Anak balik sekolah. Jadi apabila kita dah tahu bila nak bawa ibu kita, ibu tersayang macam saya, saya dah plan dengan isteri, adik, kita makan mana? Saya panggil saya adik saya, kan? Abang, last week dah makan kedai mamak yang adik suka. Minggu ni kita bawa ibu lah. Jadi kita akan plan ramai-ramai tanpa beritahu ibu saya, pergi makanan yang dia suka. Okay. Walaupun dia tak minta. Sebab kefahaman anak jangan pernah hilang apabila kita berkahwin. Okay. Walaupun isteri itu kita sayang, tapi jangan kita lupa jasa ibu kita yang sentiasa menjaga hati kita. Okey. Datuk Fazli bertuah mendapat isteri yang cukup faham. Kalau kita berbalik kepada apa yang kita kongsikan tadi, isteri ini banyak juga berkorban, memberi segala-galanya kepada suami dan juga isteri dan serta keluarga mertua. Tapi apabila mula timbulnya rasa tak puas hati dalam kalangan ibu ni, pergi bercuti pun ibu nak duduk sebilik. Macam mana tu sebagai seorang ibu, wajar ataupun tidak sebenarnya? Memang tak wajarlah. Anak kita nak pergi holiday dengan menantu isteri dia, kenapa kita sibuk nak ikut? Tak payah duduk rumah. Kan saya takkan. Dan saya sangat memuji apa Datuk cakap tadi, kan. Sebagai seorang anak, kita kena tahu. Sebab mak dia akan cakap tak apa. Sebab dia tak nak mengganggu, menyusahkan anak, lelai anak dia, membuat orang kata keputusan. Jadi kita yang dah tua ni, kita kena faham. Dan anak pula kena faham mak. Jadi saya macam ni je, okey. Saya tak suka tapi saya pergi. Okay. But the next time, PHL, okay, we go. Pasal minggu sudah tak pergi. Okay. So maknanya, anak kita baguslah. Give and take. Give and take. Dia faham dan dia tidak mengenepikan saya, mama dia, selepas dia ada isteri. Dan saya tidak juga mahu dia mengenepikan isterinya kerana saya. Itu adalah tidak adil. Jadi maknanya, semua orang bila dah berumah tangga harus tahu tanggungjawab dan isteri juga harus tahu tanggungjawab. Mak mertua harus tahu kenapa bagi tu suami-suami itu yang menjadi orang kata jambatan untuk keharmonian rumah tangga. Okey. Maksudnya ketiga-tiga harus bertanggungjawab untuk mengekalkan perhubungan ini. Betul. Okey, baiklah. Banyak lagi kita nak dengarkan daripada tetamu-tetamu kita, tapi sebelum tu kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini.
ini. Okey, baiklah, kembali bersama kita di Wanita Hari ini dan tak sabar nak tanya kepada Lan dan juga Sheila sendiri. Okey, Lan, susah ataupun tidak nak berbahagi kasih antara permaisuri-permaisuri ini? Okey, saya bukan ambil mudah, yeah, tapi saya mempermudahkan selagi boleh. Okey. Dia lebih mengenali ibu dia. So apa saja yang saya lakukan dalam rumah tu, saya banyak bertanya pada dia. Umi dia senang tak, selesa tak dengan tempat tinggal dalam rumah ni, dengan apa yang kita bagi. So saya lebih banyak bertanyakan kepada dia. So senang cerita, segala-galanya saya akan membahagiakan selagi semampu sedaya yang boleh, sebab mak dia adalah mak saya. Saya akan lakukan apa saja yang terbaik. Tapi pernah tak timbulnya rasa cemburu oleh mak Lan sendiri? Mak saya sendiri, ya. Alamak. Pernah tak cakap? Sebenarnya macam-macam Datuk Fazli cakap juga tadi. Cara pembahagian kita tu tak banyak yang kita tonjolkan depan mata. Macam cara membahagiakan ibu mertua macam ini tanpa pengetahuan ibu sendiri. Mak tahu dah ni. Bila dengan mak kita sendiri taklah nampak depan mata dia pula. So pembahagian tu dengan cara kita sendirilah. Betul. Kita lebih mengenali ibu kita sendiri. Okey, baiklah. Bagi Sheila kan, ramai lagi sebenarnya yang masih berpendapat ataupun masih ada orang kata pengalaman di mana ibu mertua ni menjadi orang ketiga yang memecahkan kedamaian rumah tangga. Mungkin Sheila boleh komen sedikit mengenai itu. Tak jadi kat saya dan mudah-mudahan tak jadi langsunglah kan. Tapi tapi macam saya cakap, it's happen. Macam from my kawan saya punya experience, mak mentua dia tanya gaji suami dia berapa, berapa bagi kau, berapa bagi aku, kenapa kurang bulan ni, apa semua macam tu. Tapi macam saya, macam kami pula, saya jenis benda yang saya tak perlu cerita, kami tak cerita, kami cerita berdua je. So bila saya balik rumah mak mentua, saya tak cerita apa yang jadi dekat rumah saya. So bila saya jadi balik rumah mak saya, saya tak cerita apa yang kita spend dekat mak mentua. Jadi privacy itu terjaga. Yes. Maksudnya okey, kalau contohnya pergi rumah mak mentua saya makan lobster, pergi rumah mak saya tak cerita pasal makan lobster. So kita pergi lah lain bawa so jangan ada rasa ikut kesesuaian itulah kan. Tapi Datuk sendiri pernah tak agaknya isteri itu sendiri memang cakap macam sayang boleh tak kita ada masa kita berdua saja, ataupun memang isteri memang sangat-sangat memahami dan sentiasa ingin bersama dengan ibu Datuk sendiri? Okey, isteri saya ni orang yang sangat-sangat memenuhi apa yang saya perlu dalam hidup. Jadi dia memang tahu ada masanya kita perlu berdua, tapi tak pernah minta. Kita tak pernah cakap, abang kita berdua tengok wayang je, tak pernah. Tapi saya yang suggest. Tapi bila saya suggest tu, adik kita pergi dating hari ni, pergi tengok wayang pukul 11 malam, dia excited. Jadi dia akan cakap, abang lama kita tak keluar berdua kan. Jadi benda-benda tu yang saya sangat-sangat pentingkan. Dan saya juga perlu pastikan bila saya keluar dengan isteri, saya juga akan ada masa dengan ibu saya. Sebab saya anak mak. Jadi saya sangat rapat dengan ibu saya. Jadi ada masa saya duduk dengan dia, makan berdua dengan dia. Sebab walaupun saya WhatsApp ibu saya, WhatsApp isteri saya setiap hari, tapi masa bersendirian dengan dua pemaisuri ini tetap saya bagi. Itu sangat penting. Okey. Jadi ini membawa saya kepada soalan kepada ibu, di mana tadi kita bercerita mengenai privacy kan ibu. Tapi seperti yang Sheila kongsikanlah, ada ibu mertua nak tahu gaji suami dan sebagainya. Mungkin ibu boleh berikan pendapat mengenai privacy inilah. Ya, kita privacy ni kita kena hormatlah kan. Bila anak kita dah ada keluarga, kita dah tak boleh lagi nak menentukan kehidupan dia. Apa saja yang akan berlaku, itu adalah sebenarnya hasil didikan kita terhadap anak kita. Contoh yang baik kita tunjukkan pada anak kita. Dan saya juga orangnya yang saya tak suka orang ganggu saya punya privacy. Jadi kerana saya tak suka orang ganggu saya, sudah tentulah menantu saya pun tak suka diganggu. Saya menganggap, saya letakkan diri saya di situ. Dan sebenarnya ada banyak juga masanya yang Pete akan jumpa saya bersendirian. Misalnya dia balik syuting, dia akan call, "Ma, are you free? I'm coming. You tak tidur lagi ke? I'll wait for you." So dia akan duduk berdua, saya berdua dengan dia. Dia dan Farah tak akan ganggu. Dan bila Farah dengan mak dia ke, Pit pun tak ganggu. Jadi semua orang kena faham, bila kita dah masuk alam perkahwinan, dia dah ada dunia yang lain dan berbeza, dan ada dua keluarga yang harus kita jaga dengan baik supaya keharmonian hidup itu terjaga. Pastilah ada cekcok sedikit, kata orang. Tetapi sebagai mak, kitalah yang kena
pastikan perkara yang cekcok tu hilang. Mm-hmm. Kan? Janganlah kita pentingkan sebab aku mak, sebab aku beranakkan kau, kau kena cakap aku tak. Mm-hmm. Okay. Saya rasa semuanya balik kepada timbang rasa, balik kepada kita punya didikan dan balik kepada kita punya tunjukkan kepada anak-anak kita apa yang harus dilakukan dengan tidak payah memaksa. Okey. Macam Sheila sendiri duduk dengan ibu, mungkin tak ada masalah. Tapi nak berbahagi kasih antara Sheila sebagai seorang permaisuri dan juga suami ini melayan Sheila dan juga ibu sendiri. Tapi ada anak. Adakah ini juga satu persediaan untuk anak-anak? Sebab kita pun nak jadi ibu mertua suatu hari nanti, betul, kan? Betul. Saya harap kalau saya dah dapat menantu nanti, saya saya tidaklah dipinggirkan. Cuma kita berharap macam mana anak-anak nak selesa, bahagia, kita berikan just keselesaan, kebahagiaan tu bagi mereka pilih jalan mereka sendiri. Cuma kita monitorlah. Kalau rasa nak tersasar tu tarik balik. Kan? So, bagi keselesaan dan apa, biar orang pilih jalan sendiri. Okay. Cuma jangan melampau. Masih ada rasa hormat, jaga hati. Okey, baiklah. Ini saya nak tanya Lan. Secara jujurnya, Lan, pernah tak rasa stres sebab kena jaga hati mak mertua, kena jaga hati isteri? Secara jujurnya, isteri kat secara tengah. Secara jujurnya. Dia tengah pandang tu. Kena pergi sebelum-sebelumnya. Okey, macam saya lebih suka pandai yang indah-indah aja. Okay. Bila saya pandai yang indah-indah aja, segala keburukan tu saya tak nampak dah. Okay. Segala yang kurang tu saya cuba tutup dengan pelbagai cara yang ada. Yang penting saya nampak kebahagiaan permaisuri saya ni. Sebenarnya saya ada 4 permaisuri tu. Okay. Satu dekat kampung, 3 dengan saya, tapi seorang yang baru meninggal hari tu. So tinggallah yang 2 orang ni. So sampai bila saya dapat menjaga hati diorang, sampai bila saya dapat memberi kasih sayang kepada diorang, saya tak tahu lagi. So, selagi mana yang saya mampu, selagi ada daya, selagi ada umur, saya berikan segalanya. InsyaAllah. Okey. Tapi ini yang nak dinanti-nantikan, yang nak dengar oleh penonton-penonton, tips daripada Datuk sendiri. Macam mana Datuk boleh berjaya menemukan titik persamaan, titik keharmonian, menjaga 2 permaisuri dalam satu rumah? Dia ada 3 perkara yang saya selalu kekalkanlah. Apabila kita berhadapan dengan masalah, kita perlu duduk dulu dan berfikir sebelum kita ada reaksi. Bermakna kalau kita kecil hati, kita stres, kita tertekan, kita fikir adakah perlu untuk kita react serta-merta. Kadang-kadang kita react terlampau cepat, orang lain akan kecil hati walaupun kita nak meluahkan hati, yang pertama. Yang kedua, kita kena fikir apakah kesan yang akan berlaku selepas kita lakukan sesuatu. Kesannya, impaknya kepada isteri, kepada ibu atau kepada keluarga seluruhnya. Dan yang ketiga, kita fikir balik. Perlu tak kita lakukan apa yang kita dah cadang nak buat? Sebab apabila kita marah, kita stres, kita sering kali buat keputusan yang salah. Apabila kita marah, kita sering meluahkan perasaan melalui WhatsApp dan kata-kata dengan cara yang salah. Dan apabila kita marah juga, kita sering melukakan hati orang yang paling kita sayang. Jadi 3 perkara ini perlu kita pegang dan kita simpan, sebab sering kali kita buat sesuatu dalam keadaan marah dan kecewa, itulah keputusan yang paling kurang bijak. Okey, baiklah, mungkin sedikit daripada ibu sendiri tips kepada mereka yang sedang menonton, satu rumah 2 permaisuri. Pada saya, kita harus sayang semua. Sebagai manusia kita kena sayang semua orang. Dan jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Kan? Okay. Kalau kita tak suka perkara itu terjadi pada diri kita, sudah tentulah perkara yang sama juga tidak disukai oleh orang lain. Okay. Pandai-pandai jaga dirilah. InsyaAllah. Okay. Tips lain tak ada, tapi sayang menyayang sudah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fauzia, kepada Sheila, Lan dan juga Datuk Fazli sendiri di atas perkongsian hari ini, Sugi. Ya, terima kasih. Dan sekarang ini, Fiza, kita akan bersama dengan Puan Nur Syafiza dalam segmen Tajaan bersama dengan Urban Cosmetics. Silakan. Hai, assalamualaikum kepada penonton Setia Wanita hari ini. Anda bersama dengan saya, Puan Nur Syafiza ataupun Cik Pia. Bunyi apa ni, tuan-tuan, puan-puan, jangan risau. Tiada apa-apa yang berlaku. Sebab hari ini Cik Pia nak kongsikan dengan anda rahsia untuk mendapatkan kulit yang sihat dan juga cantik. Gunalah Urban Cosmetic, warna ungu yang semestinya lebih hebat, di mana produk kita berasaskan lavender. Okey, cara penggunaannya cukup mudah. Untuk siang, cuci muka dengan sabun ni, facial soap lavender. Lepas tu pakai krim siang, Dedia, Defala. Malam pula kita ada Denoche, Demenos.
Lepas tu anda sapukan je secara nipis, tak payah tebal-tebal. Dan nak tambahkan lagi kesan yang lebih wow, gunakan bersama dengan kita sediakan serum juga. Serum ini mengandungi vitamin C, di mana kulit kita memerlukan vitamin C. Dan dengan set kita berikan skincare dan juga urban ni, serum insyaAllah akan membantu untuk menyelesaikan macam-macam masalah kulit wajah anda. Dan jangan lupa juga, kalau anda nak ketahui keterangan lanjut tentang produk ini ataupun nak tanyalah macam-macam cara pakai apa pun, anda boleh cari Cik Fia di Instagram saya, follow @FiaIskandar. Dan macam mana nak dapatkan produk ini, di mana, carilah di kedai-kedai kecantikan berdekatan anda. Kalau anda cari dekat kedai basikal tak ada, dekat kedai tayar pun tak ada, dan kita nak ajak anda untuk sama-sama buat duit, jadi stokis dan juga ejen kami, jadi pengedar sah, jadi orang yang terawal jual produk Urban Cosmetic ini untuk menjana pendapatan yang lumayan. Boleh kontak nombor yang tertera ini atau follow Instagram dan juga Facebook kami, Urban Cosmetic HQ. Dan ingat, nak cantik, gunalah Urban Cosmetic warna ungu yang semestinya lebih hebat. Kejelitaan, keanggunan, keyakinan Urban Cosmetic. Dan sebenarnya Kan Sugi, seronok kita berbincang tadi. Ada sesuatu juga yang nak kita kongsikan tentang gaya fashion mereka yang berkunjung ataupun menjadi penonton di AJL 34. Jadi jom kita saksikan red carpet AJL ke-34. Silakan. Apalah yang kau lihat? Malam kemuncak anugerah juara lagu ke-34 turut dibarisi oleh penggiat industri muzik tanah air dan rakan-rakan artis bagi memberi sokongan kepada finalis yang bertanding. Bertemakan warna-warna suara, mereka tampil menggayakan busana warna kontra dengan rekaan tersendiri. Malam ni untuk AJL 34 adalah color blocking. So color blocking lah kita malam ini, biru dan juga fuchsia. Tapi tak terlalu menyelah sangat busana di Dara Rahim malam ini dan tarian daripada Shioji. Dan kita ni high end streetwear namanya, bersesuaian dengan konsep tema AJL 34, iaitu color blocking. Color dia combination era discuss dengan designer lah. Design dia ada inspirasikan elemen traditional, but dia buatkan sangat modern, sangat fast forward and a little bit sexy. Kita nak cuba jangan bagi warna kulit saya macam out sangat. Jadi hari ini saya pilih warna pink dengan warna kuning. Tema Aladdin for me, Aladdin. So dia punya rambut pun macam jasmine, and then dia sikit style macam Aladdin. And I suka warna hijau sebab tema pagi malam ni adalah color blocking, so it's something to be color kan. So I nak bawa sedikit keceriaan, kegembiraan to this year's AJL. Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang satu jam ini. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini. Kembali esok dengan topik makanan berasaskan kerisik. Nak tahu apakah menu-menunya? Pastikan terus bersama kami. Dan di penghujung siaran ini, kami nak imbas kembali kenangan juara AJL ke-34 bagi yang terlepas pandang ataupun tak berkesempatan untuk menontonnya. Sama-sama kita saksikan. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita.
dengan segala derita ku terima. Oh, jika pahitnya terasa bagai di penjara, tanpa bicara ku rela. Selama ini tanpamu seluruh nyawa.